meneruskan permainan. Dan akhirnya pengadil menggunakan kuasa vetonya untuk memberhentikan perlawanan, untuk memberi perlindungan kepada Badrul Bhatia. Berlaku sedikit perang mulut di antara pemain kedua pasukan. Situasi yang perlu digunakan dengan kekuatan mental oleh kedua pemain untuk tidak menghadirkan suasana yang mungkin sedikit akan menjejaskan tumpuan mereka, Ismadi. Tidak begitu? Memang ini perkara yang perlu dielakkan. Dan dalam situasi itu, bila pemain mengalami kecederaan, sportmanship itu perlu lebih tinggi. Tetapi pada masa yang sama, pemain-pemain ataupun Nacho Insaf melihat itu adalah satu situasi yang mana dia boleh membawa pasukan ataupun meneruskan serangan untuk pasukan JT. Jadi memang ini dua situasi ataupun pandangan yang berbeza untuk dinilai oleh pemain yang diwakili oleh Aiman ini. Oh, kaki kepasyaman jelas agak tinggi mengenai Leandro. Kepasyaman sudah pun dilayangkan kad kuning. Apakah dia akan dilayangkan kad kuning untuk layangan kad merah dari pengadil perlawanan Razlan Jofri Ali? Semakin tegang nampaknya perlawanan ini ya. Kerana pada peringkat awal lagi kita dah nampak memang ada asakan ataupun body check setiap kali bola. Tetapi kali ini satu hayunan kaki yang tinggi ya, dan ketika Leandro memulukan kepala, saya kira memang satu situasi yang membolehkan dia untuk dilayangkan kad kuning itu kepada Sherman. Bujur kaki kepada Sherman tidak terkena, saya kira, kepada Leandro, dan tiada layangan kad kuning dari pengadil untuk kepada Sherman. Fazrul Zdanel, gerakan untuk kepada Sherman. Malaysia di hadapannya. Kepada Sherman. Hantaran tidak menuju tepat kepada Syazwan Zainon. Kedah mengasah. Rizal Ghazali. Oh, satu gerakan cantik. Peluang untuk Kedah di sana. Oh, satu gerakan yang menarik. Namun, pemain yang baru masuk, Aiman Afif tadi, hampir-hampir dapat melakukan sesuatu. Satu gerakan yang menarik dari kiri ke kanan, dan kemudian kebijaksanaan Syazwan Zainul menanti rakan untuk membantu, dan satu larian yang begitu bijak dilakukan oleh Aiman Afif. Tetapi Farizal, kredit juga perlu diberikan kepada Farizal kerana cepat keluar untuk menutup ruang bagi membolehkan Matthew Davis mengawasi permainan. JDT mengasak di sebelah kiri pula, dan terjadi kawal ketat tadi oleh Fairuz. Berlaku sedikit pergeseran di antara Fairuz dan tidak, juga Somare. Ini tindakan yang tak perlu lah, saya kira, provokasi sebegitu. Dan sepatutnya ini boleh dielakkan. Dan tindakan Fairuz itu mengakibatkan dia dilayangkan kad sebenarnya. Somare terlepas dari kawalan Sumare. Sepakan percuma. Satu bentesan lewat yang dilakukan oleh pemain gantian Amirul Hisham Awang Kecik menghadirkan sepakan percuma yang rapat dengan pintu gol. Oh, ini satu situasi yang saya untuk pasukan Kedah. Dan kalau kita lihat situasi ini, memang dalam keadaan yang 50-50, dia tak perlu pun, dia hanya perlu shield bola tu ataupun tak perlu melakukan hulu kaki tu untuk menyekat pergerakan Sumare. Dan ini memang satu situasi yang sangat membahayakan. Leandro di situ, Safiq Rahim di situ, boleh mengambil sepakan ini. Situasi ini boleh mengundang sesuatu yang tidak diinginkan oleh penyokong-penyokong Kedah. Syahril Syahri, penjaga gol pasukan Kedah ini, perlu berwaspada kerana JDT memiliki deretan, saya kira, pemain-pemain yang memiliki kemahiran melalui sepakan bola mati. Biarpun Safawi sudah pun meninggalkan padang,
Leandro, Safiq dan Bergson. Tiga pemain itu memiliki kualiti sepakan percuma yang berkelas tinggi. Lima minit masa yang dilanjutkan oleh pengadil. Masa sebenar permainan sudah pun tamat. JDT memperolehi sepakan percuma di minit terakhir masa sebenar permainan. Leandro ditepis peluang lagi. Bergson. Terkena jaring luar. Terselamat pintu gol pasukan Kedah. Sepakan Peniti hampir menghasilkan gol melalui Leandro. Inilah di minit-minit akhir ini. Inilah percubaan yang betul-betul bahaya kita dapat lihat. Yang memang satu rembatan yang menarik dilakukan oleh Leandro. Dan tindakan yang begitu cemerlang daripada Syarif.